Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Ini tidak usah didengarkan karena ini hanya untuk monetisasi. Oke teman-teman, kita hapus dulu di sini. Oh, ternyata mereka katanya. Mereka kabarnya sekarang apa namanya ya, sudah apa ya, sudah dihajar ya, bukan dihajar, apa namanya, ternyata itu adalah untuk membunuh Gus Wancet katanya. Apakah dengan cara itu? Kayaknya tidak bisa katanya ya, jika dia tahu apa yang kita lakukan sebelumnya, maka mereka akan mendapatkan ya. Kemudian di sini dia sangat kuat, apa yang harus kita lakukan? Color range dulu, kita shadow, select lagi, modify, expand, kita klik 5, kemudian klik fill. Oke teman-teman, di sini kayaknya mau selesai nih. Oke, sudah cukup. Kita ke atas lagi teman-teman. Oh ya, di sini tambah di sini teman-teman. Kita ke atas lagi, mungkin cari ada sesuatu yang kurang. Sudah cukup teman-teman. Kita perbesar sekali lagi. Kita harus menggunakan harta itu, harta dari dunia lain itu ya, untuk apa namanya, untuk mengundangnya ya. Kemudian sama seperti Holy King sebelumnya, kita akan menghajarnya ya. Apakah kamu ada objection, ada usulan? Tidak ada ya. Kalau begitu kita akan pamit dulu. Kemudian di sini di Nine Heaven Sector. Di Nine Heaven Sekte ini, bukan ya, ini Kianyu Sekte ya. Itu Shiloh Tianyu dihentikan. Kemudian dia menggunakan jurusnya. Select dulu color range, kita pilih shadow, select lagi modify, expand. Oke, kemudian klik fill. Oke, apakah yang akan terjadi teman-teman? Kita bisa melihat ini. Oke, sudah selesai. Kita ke atas lagi untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak mengenakkan dilihat. Ini sudah lumayan teman-teman, ini juga sudah lumayan. Nah, ini kita perbaiki di sini. Ini juga teman-teman perlu perbaikan. Kok jadi gini coy, jangan jadi gini ya, ini gak bagus. Ke atas lagi. Ini juga, kemudian kita perbesar. Nah, di sini apa nih? Ternyata mereka terkena jurus tersebut ya. Ya, menghancurkannya, menghancurkan mereka. Kemudian ada yang menghentikan itu. Berhenti katanya. Ternyata di sana dia nyerang ya. Ternyata kamu siapa katanya? Oh, kamu sekarang sekte leader ya.
Ternyata sampai segini, aku ingin melihat kemampuanmu sekarang, katanya. Select dulu Clarence, kita pilih OK, select lagi Modify, Expand, OK, kemudian klik Heal. Oke, di sini teman-teman, sebentar ini kita kita tunggu dulu. Tunggu, oke, sudah selesai teman-teman. Kita ke atas lagi kalau sudah selesai untuk melihat hasilnya teman-teman. Oke, mantap kali, sudah mantap ini teman-teman. Kemudian apa yang kamu katakan? Mungkinkah kamu adalah, katanya. Kemudian dia menjawab, benar itu adalah aku ya. Ternyata itu adalah luhur mereka. Kemudian di sini dengan Tian Yuan Tri ya, murid-muridnya menjadi luar biasa sekarang. Kemudian orang-orang ini membuat perjanjian ya. Perjanjian menandatangani perjanjian untuk mendapatkan Tian Yuan Branch ya. Kemudian di sini orang tua ini ya, tinggal orang tua ini, dia memberi selamat, katanya. Selamat telah menjadi sekte yang keenam. Juga terima kasih, katanya, telah kesini. Select dulu Colorance. Oke. Select lagi Modify Expand, kita pilih OK, kemudian klik Fill. Oke, teman-teman, kita tunggu prosesnya ya. Prosesnya agak lama ini, teman-teman. Sudah selesai ya. Kita perkecil, teman-teman. Oke. Setelah itu yang ini juga, teman-teman, kita perbaiki. Yang ke atas kita ke atas lagi. Nah, ini. Ini juga teman-teman, kita perbaiki ke atas, semakin ke atas. Ini juga kita ke atas lagi, sudah cukup. Ini dapat berapa teman-teman? Kita 12 sudah cukup ya, jangan banyak-banyak. Kita masukkan di sini, kita ke atas lagi. Wadidaw, wadidaw ini. We also know, kita juga tahu identity dari Halison. Of Halison is the Lord of Seven. Setelah lama investigasi, tapi tujuh orang itu sekarang telah diserang ya. Not the true son who receive all, semua ya. Dia tidak mengetahui apapun kebenarannya. Kita meninggalkan mereka semua agar balance ya. Kita agak bagus 18 ya. Tusuk 8 orang, 6 orang itu kehilangan kultivasinya dan klaim bahwasanya mereka telah dihancurkan oleh Dark Dragon Lord. Dalam opiniku mungkin ya tidak bisa mengalahkan Gu Xuan Chen. Setelah itu maka dihancurkanlah kultivasinya. Terus apa yang harus kita lakukan, katanya. Sekarang apakah kita akan membunuh Gu Xuan Chen? Kita ke bawah. Kita memprediksi bahwasannya di antara
antara 9 Son of Holy King hanya satu ya, dan dia akan membuat 5 faksi bergejolak ketika dia tinggal ya. Jika dia menjadi Holy King, dia tahu apa yang terjadi, pasti kita tidak akan survive. Berdasarkan dari apa namanya, dari Battlefield, anak itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Gimana caranya? Apanya yang keluar dari Sacred Domain itu hanya berdasarkan yang Heavenly Book. Bukankah kita mempunyai harta dari dunia lain? Jumin Heavenly Pool. Jadi maksudmu itu adalah Heavenly Pool. Nah, Tianlang Sekte. Sekarang Tianlang Sekte sangat baik dengan mereka ya. Dan orang ini mencari kekuatan, katanya. Jika Tianlang Sekte kita apa invite mereka, katanya, bukankah kita juga mempunyai The Heaven Sacrifice Bed dari Holy King sebelumnya, katanya.